dikasih enggak? Dikasih dong. Eh, kasih. Aku makan dua. Boleh. Ini ngapain lagi nih? Hai teman-teman, maaf aku terlambat karena tadi aku penasaran untuk membuatnya sendiri. Ini coba lihat, ini buatan aku. Lihat-lihat. Aku banget ya. Aku bangga sudah bisa membuatnya sekarang. Ukurannya lebih kecil ya? Iya, ukurannya lebih kecil katanya Haji. Iya, memang sengaja. Karena mulut aku kecil. Kalau mulut kalian kan besar. Aku juga mulut besar. Banyak ngomong ya. Ayo, Monka, Willy, Rion. Ayo, sekarang kita makan bersama. Makan kimbap. Ayo, Monka ya. Jadi gini, aku lagi puasa. Jadi biar makan Kak Fefe aja deh. Oke. Kamu lagi puasa ya? Kalau aku lagi diet, jadi puasa apa hari Selasa ya? Puasa hari Selasa. Aku lagi diet. Iya, aku lagi diet, nanti diwakilin sama Kak Izul. Oh gitu. Wah, boneka-boneka ini banyak alasan ya. Ayo. Ya, nanti kenapa? Kalau aku maunya tisu. Nanti kenapa jadi gini? Kalau sedangnya, anak saya dulu yang nyoba. Ayo anak saya. Ayo, Mas Zaya, kita coba ya. Pakai tangan juga boleh. Dua, gede banget ya. Kita sendiri nih, guys. Ayo Kak Fefe, Kak Isur, Kak Iwan. Iya, coba ini. Ayo, hati-hati dong. Nih, aku bikin yang bentuknya kecil. Nih, jadi makannya lebih gampang. Coba ya. Kayaknya aku mau coba deh. Aku mau disuapin dong. Oh, boleh. Oh, nyasar. Bener-bener ya. Telan. Jangan didiemin aja. Tadi katanya kamu puasa ya kamu ya. Sayang karena majikan. Aku cobain ya. Monka. Monka tau gak apa persamaannya bulan puasa sama Monka dan aku? Apa tuh bedanya? Sama-sama semakin dekat. Ini mas sayangnya enak ya, enak banget ya. Enak banget. Iya, Cacalin ini enak banget deh resepnya Cacalin. Tutul coba sedikit aja. Tutul coba sedikit boleh ya. Tadi ini udah gimana rasanya? Tadi dia mau coba ya. Boleh. Enak. Lagi. Kiri maaf ya. Enak. Monka. Oke deh. Enak banget. Enak. Ya, resepnya Cacalin itu emang selalu enak ya, Bari. Makasih ya. Mas Zaya juga terima kasih. Semuanya terima kasih udah hadir di sini ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi besok ya di Miss Queen. Jangan kemana-mana. Besok pokoknya saksikan Miss Queen.